pembahasan tentang rukun iman berikutnya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Berarti sekarang kita akan membahas beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul. Bagaimana caranya kita mengimani para rasul? Caranya kita harus meyakini bahwa Allah memang telah mengutus manusia-manusia istimewa. Bahwa dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, Allah pilih segelintir manusia. Enggak semuanya. Namanya pilihan ya enggak semuanya. Allah Azza wa Jalla pilih manusia-manusia yang memang istimewa dan layak untuk mengemban amanah ini. Kenapa harus dipilih? Karena tugas yang dibebankan kepada mereka bukan tugas yang ringan. Bukan tugas yang sembarangan. Tugas yang berat. Makanya apa kata Allah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya. Apa kata beliau? Qala al-anbiya. Para nabi, para rasul. Mereka ujiannya paling berat. Tugasnya paling berat mereka. Sehingga dipilih sama Allah Azza wa Jalla. Dah. Setelah dipilih, ya. Kemudian Allah, kita harus meyakini Salam diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40. Wafat di usia 63. Berarti masa beliau mendapatkan wahyu 23 tahun. Jadi beliau selama 23 tahun dapat wahyu, dan wahyu itu sama Nabi SAW sudah disampaikan. Jadi enggak ada nabi itu yang menyembunyikan wahyu, enggak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ala hal ballaghtu. Apa artinya ala hal ballaghtu? Mas Abdurrahman. Ala hal ballaghtu. Bukankah aku sudah sampaikan semuanya? Apa semuanya? Wahyu. Wahyu. Apa kata para sahabat? Naam. Bala. Naam. Sudah wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW pun mengacungkan jarinya ke langit. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Apa artinya? Ya Allah, saksikanlah. Apa yang disuruh disaksikan? Perkataannya para sahabat. Tentang Rasul SAW sudah menyampaikan semuanya. Jadi Nabi SAW ingin menyampaikan kepada Allah, wahai Allah, aku sudah tunaikan tugas ini. Sehingga para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam tidak wafat kecuali setelah selesai menyampaikan wahyu. Rasulullah SAW sudah selesai menyampaikan wahyu. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Abu Bakar Siddiq mendengar ayat ini beliau nangis. Yang lainnya pada bahagia. Kenapa yang lainnya pada bahagia? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Apa artinya Mas Anjas? Engkau melihat orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Bahagia kan? Bahagia. Abu Bakar nangis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mau wafat. Tugas beliau sudah selesai. Ya. Sudah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan dari Allah. Wal-Fath. Dan penaklukan kota Mekah. Sudah selesai. Tugasnya Nabi SAW sudah selesai. Sehingga para Nabi, Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak di tidak diambil nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla kecuali selesai. Semuanya sudah selesai. Nah, Nabi dan Rasul itu banyak apa sedikit? Banyak. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin nabiyya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Maaf. Benar maksud sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Setiap umat Allah utus rasul. Nah, sekarang umat ada berapa? Banyak. Berarti nabi dan rasul itu jumlahnya berapa? 25. Itu yang disebutkan di Al-Qur'an. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alai wa minhum man lam naqsus 'alaik wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Ada rasul yang sudah kami ceritakan. Nah, itu yang diceritakan itu jumlahnya berapa tadi? 25. Jadi keliru kalau misalnya nabi, ada orang mengira nabi dan rasul jumlahnya cuma 25. Keliru, enggak. Jumlahnya banyak. Yang tahu Allah, yang tahu secara detail adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berimannya gimana? Kayak kemarin coba kitab-kitab. Secara global bagi yang kita belum tahu namanya, yang kita tahu namanya kita beriman secara detail, secara rinci. Pokoknya kita harus yakin tuh ada nabi namanya Nuh misalnya. Kita harus yakin ada nabi namanya Hud. Hud. Wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka ni'mal billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Semuanya itu rata-rata digabungkan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. 1-5. Kenapa 1-5? Bukan 1-2 atau 1-3 atau 1-4. Kenapa ujung-ujung 1-5? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa bukan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Barang siapa beriman kepada Allah dan malaikat. Barang siapa beriman kepada Allah. Kenapa? Kok kepada hari akhir? Karena memang beriman dengan hari akhir itu istimewa banget. Apa istimewanya? Istimewanya ketika kita mengimani adanya hari akhir, kita termotivasi untuk beramal. Sekarang coba, Abi tanya sama kalian. Ya. Ketika kita keluarin sedekah, 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 sedekah. Kita punya dapat rezeki nih, baru dikasih duit sama Abi misalnya. Kemudian kita keluarin, berapa nak? Kemarin? Sepertiga misalnya. Kita keluarin sepertiga. Baru dapat sangu dari Abi. Dari berapa Abi berapa nak? 60. 60. Hitungnya gampang. Hitungnya gampang. Kita keluarin berapa? Kita keluarin berapa? 20. Itu kalau kita mikir dunia. Untung apa rugi? Kita mikir dunia. Untung apa rugi? Rugi. Oh, kita punya dua. Akan kembali. Ada pembalasan. Kembali. Di hari akhir. Ada surga. Ada pahala. Kita yakin itu. Makanya kita termotivasi. Ya. Kenapa kita takut berbuat curang? Padahal gak ada yang ngeliat. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Ada neraka. Ya. Ada balasan, ada azab. Makanya beriman dengan hari akhir itu dahsyat. Hari akhir itu dimulai sejak kapan? Kubur. Begitu kita mati, kita sudah masuk ke hari akhir kita. Jadi ada hari akhir kita, ada hari akhir alam semesta. Hari akhir kita itu adalah
ketika kita mati. Begitu kita mati, maka mulailah hari akhir kita. Adapun hari akhir semesta, itu mulainya adalah ketika trompet ditiupkan sangkakala. Yang pertama, itulah hari akhirnya alam semesta. Begitu ditiupkan sangkakala yang pertama, maka apa yang terjadi? Mati semua. Akan mati semuanya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, bangkit. Yang kedua akan dibangkitkan semuanya. Allahu Akbar. Ya. Itulah hari akhirnya alam semesta. Kita harus yakin itu semuanya. Setelah itu ada proses yang panjang. Ya, apa aja Mas Anjas prosesnya? Hisab. Ada hisab. Ya, ada. Ada azab. Ada sirat. Ada apa lagi? Penghitungan amal hisab. Ada penimbang. Macam-macam. Ada banyak. Itu semuanya harus kita yakini. Kenapa kita yakini? Nah, pertanyaannya kenapa kita yakini, Mas? Mas, Uka, kenapa kita yakini? Padahal kita belum pernah melihat. Karena Allah kabarkan itu semua. Karena Allah kabarkan, maka kita yakini. Wa antu'mina billahi, terus malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, yang lima ini itu disebutkan di dalam ayat yang kalian sudah hafal. Berarti ayatnya apa? Nah, kemarin laisal ini lima ini. Jadi rukun iman disebutkan yang lima ada dalam ayat ini. Nah, yang satu yang terakhir itu nanti besok dihafalkan. Wadalil, ya. Bukan wadalil, wadalil. Coba Mas Abdurrahman. Wadalil qadari qawluhu ta'ala. Inna kulla syai'in halaknahu biqadar. Bagus, Mas Uka. Wadalil qadari qawluhu ta'ala. Inna kulla syai'in halaknahu biqadar. Mas sama. Dalilul qadari qauluhu ta'ala innakulla syai'in khalaqnahu biqadar. Iya, Mas Anjasa. Dalilul qadari qauluhu ta'ala innakulla syai'in khalaqnahu biqadar. Barakallahu fik, ini besok hafalannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.